Semangat pagi. Halo, saya Dani Panitia. Saya sekarang bekerja sebagai Director of Commerce di PT Perusahaan Jas Negara Persero Gbk. Hari ini diminta berbicara sedikit masalah leadership. Mungkin tidak sophisticated beberapa prinsip yang hari ini masih saya pegang untuk style leadership saya. Yang pertama, menurut saya seorang leader harus punya vision. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang leader bisa menggerakkan people. Dan yang ketiga, bagaimana seorang leader bisa memberikan contoh, walk the talk dalam bentuk integrity. Kenapa vision? Seorang leader harus bisa menginspire, harus bisa mengajak seluruh organisasi ataupun orang yang dipimpinnya untuk bisa berbuat bersama-sama dengan satu irama. Kemudian kenapa people? Karena tentunya dengan tanpa people tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Kita harus bisa memberikan empowerment, encourage people untuk bekerja bersama-sama, berkontribusi, bersinergi.